Okay, guys. Oh, ich schau mal, ich schau mal. Ja, da. Good morning, sobat sobiku yang berbahagia. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini tuh aku lagi di Jakarta dari kemarin sebenarnya karena mau nemenin suami kerja. Aku juga ada kerjaan tapi masih nanti. Jadi hari ini tuh aku nggak ngapa-ngapain. Makanya biar nggak bosan aku mau bikin vlog kayak seharian nunggu suami pulang, ngapain aja sih PJ? Karena PJ juga nggak tahu suami tuh bakal beresnya jam berapa. Jadi pokoknya kalian temenin PJ terus, jangan kemana-mana and stay tuned. Ya, terima kasih. Maksudnya boleh apa, Bu? Oh iya, sorry. Thank you. Kita lihat diskonan dulu, guys. Ini murah banget, 80% buat berenang. Ijo nih gue langsung kalau yang diskon-diskon. Terus. Oke, okay guys, karena belum dandan sama sekali, aku dandan di mobil dulu aja. Ini goyang-goyang. Dandan sebentar. Tara. Aku mau ngopi lagi, ketemu temanku, terus ke hotel. Oke, okay guys, lihatlah betapa ribetnya gue kalau pergi sendiri. Terus kalian bikin konten. Mati ya? Anjir, bawa roh. Sampai burem, lihat bawaan gue banyak banget. Oke, okay guys, sobat-sobat udah sampai di hotel. Gila, capek banget. Bawaannya banyak. Tapi lihat pemandangannya, pemandangan Jakarta. Look. Ya, tuh bisa lihat Gor Sumantri. Hari ini nginepnya kayak di apartemen gitu, jadi lebih gede. Tuh. Kayak studio gitu ya, ada dapurnya. Kamar mandinya ini. Gila, gue keringetan, Cok. Aku mau berenang. Makan dulu, Cok. Guys, karena aku baru sampai banget. Tadinya kan mau berenang. Tapi ini aku keringetan parah, Cok. Ini tadi sampai basah. Jadi ini mau makan dulu, mandi dulu karena lengket. Abisnya baru berenang, tadi aku di Jambian berenang. Maksudnya booking buat jam 5. Karena kan kalau berenang nggak boleh banyak orang. Jadi dibatasin kayak cuman di dalam kolam tuh cuma berapa orang doang. Jadi ini masih jam segini. Jam 5 aku mau berenang. Tapi aku mau mandi dulu karena gerah banget. Aneh ya, padahal mau berenang ya. Gak apa-apa lah. Nah, sobat-sobi, sebelum aku mandi, aku mau kasih tahu kalian, aku sekarang punya sabun mandi baru. Kayak kalian udah tahu deh kalau lihat di Instagram aku. Tadam! Nah, sekarang ini sabun mandi aku, guys. Nah, jadi Scarlett tuh ngeluarin shower scrub varian terbaru, yaitu yang Jolly, jangan sedih. Ada juga yang Freshy, dan ada yang tadam, ada yang Charming. Jadi ini ada varian barunya Scarlett, shower scrubnya ada 3. Dan you know what? Ada yang varian mininya dong, kecil-kecil, lucu banget, parah. Ini jadi aku bawa buat traveling, like kecil banget, lucu. Nah, jadi aku kenapa aku seneng banget? Karena seperti yang kalian tahu, aku kan lagi seneng waktu itu lagi pakai lotion yang Jolly. Sekarang tiba-tiba keluar shower scrubnya yang variannya sama, Jolly juga. Dan guys, ini tuh wanginya sama persis kayak lotionnya. Kalau kalian tahu, ini tuh wanginya mirip sama Black Opium YSL. Lihat, udah tinggal segini. Karena aku sering pakai, aku lagi sering pakai yang ini. Tapi aku sekarang bawa juga yang Freshy. Karena hari ini aku lagi bawa lotion yang Freshy, you know. Kalau yang Freshy itu wanginya kayak Jomelon. Wanginya tuh mirip sama jemuran, enak banget lah pokoknya. Terus kenapa aku pakai shower scrubnya Scarlett? Karena dia tuh kandungannya juga bagus banget. Dia kan ada scrubnya,
yang pasti dia tuh bisa ngebersihin tuh bener-bener si daki-daki kita tuh rontok, ngebersihin sisa-sisa kotoran, terus ngebersihin sel-sel kulit mati. Dan kandungannya bagus banget guys, ada glutathione, ada vitamin E, ada kolagennya. Bayangkan ada kolagen di dalam sabun ini. Kolagen kan kalian tahu ya, bagus banget buat kulit lebih sehat, lebih kenyal. Makanya aku seneng banget pakai ini. Apalagi sekarang dia satu set sama lotionnya. Jadi hari ini aku mau mandi pakai yang Freshy, tuh gemes banget ya, kayak adik kakak. Terus nanti lanjut aku pakai lotionnya. Tuh, aku jadi pengen cepet-cepet mandi karena aku tuh merasa bau banget keringetan. Gitu guys, yang aku senang sekarang karena ada yang travel packnya, ini tuh yang mininya, aku suka bawa kemana-mana, gampang banget masuk tas, gemes gitu. Kalian kalau misalnya mau beli, langsung bisa di Shopee-nya mereka. Nanti aku kasih linknya di bawah, di description box. Nah itu yang aku seneng dari Farlet, karena dia tuh benar-benar udah full ya, kayak body care-nya tuh dari scrub dulu, udah gitu tinggal kamu bilas, bersihin pakai shower scrubnya, ya kan? Pakai shower scrubnya, udah beres pakai lotion, jadi benar-benar udah bersih, wangi, sehat itu. Makanya aku seneng banget pakai Scarlett, dan sekarang udah ada yang kecil-kecil yang gini, bisa aku bawa kemana-mana. Jadi aku sekarang mau mandi, apa berenang dulu ya? Kayaknya berenang dulu baru mandi deh. Iya kan? Bener dong. Kalau udah 5:30, setengah jam lagi Pija mau berenang, abis itu Pija baru mandi, terus tinggal nunggu suami pulang deh. Mantap kan? Aku mau kasih lihat hasil belanjaan aku tadi nyari diskonan. Cacan! Inilah hasil belanjaan aku tadi, dan ini kebanyakan buat suami gue. Itu buat suami, itu yang topi renang buat gue, kacamata renang buat gue, itu topi renangnya. Ini juga buat suami gue. Enak lu ye, gue dapetnya dikit deh. Jadi nungguin suami, terus jadi malah beli-beliin barang buat dia. Ya gak apa-apa lah, mumpung diskon. Diskon akhir tahun, main diskon. Dah, aku mau berenang guys. Kita berenang dulu cu. Lumayan ya. Oke, biasanya PJ kalau berenang gak pakai kacamata renang. Tidak mau gegabah, nanti ini bulu matanya rusak. Di luar mah macet. Itu macet. Mending di sini kita berenang, guys. Tapi di sini anginnya dingin, guys. Dingin, cuk. Harus masuk air, cuk. Udah berenang, sekarang beneran mandi. Enggak boleh kuat, tapi udah beres mandi sobat-sobi. Tadi aku mandi pakai ini, pakai shower scrub Scarlett yang Freshy. Dari gitu aku mau pakai lotionnya yang Freshy juga biar satu set. Biasa aku selalu pakai lotion sih biar gak kering. Look, wah wanginya sama cok. Ini wanginya jadi satu set, senang deh, lihat deh tuh yang ini kelihatan kan lebih glowy. Di sini aku mau jajan dulu ah, kayaknya biar ada cemilan di sini sambil nunggu suami aku udah pulang. Jajan dulu say. Wow, jajannya banyak ya bun. Lihatlah aku berbelanja dan tidak membawa kantong belanjaan, jadi pakai kardus. Udah kayak di luar negeri, say. Belanja pakai kardus. Mengurangi kantong plastik. Iya kan? Di
abis ini aku mau apa ini makan. Tadi aku beli makanan pakai ojek online. Terus aku mau nonton. Aku lagi nonton ini serial Happiness. Seru banget, nanti ikut nonton sama aku ya. Nah ini aku mau makan, aku mau angetin. Tadi udah beli tapi belum dimakan. Nah aku mau makan terus nonton Happiness. Ini ceritanya kayak zombie-zombie gitu Happiness, tapi nggak ada happy-happynya. Udah bawa speaker, jadi tinggal nonton. Nunggu ini. Aku kasih lihat ya. By the way, ini Happiness kalian harus nonton, cu. Itu tuh kayak ceritanya abis pandemi COVID, terus ada virus lagi yang lain. Kalian pasti udah sering lihat deh bocorannya di TikTok gitu. Jadi tentang si virusnya itu kayak dibilangnya penyakit manusia gila, kayak rabies gitu loh. Jadi kayak dia menggigit orang. Seru deh. Udah, aku mau makan dulu ya sambil nonton. Aku mau kasih lihat dulu makanannya. Ini biasanya aku dulu pas lagi di Jakarta sering banget makan ini, tom yum, bakso tom yum. Enak banget. Oh iya, suami aku belum pulang, jam 19.09. Annyeong. Apa sih? Tadi mau ngomong ini? Ya, kamu jangan sibuk aja. Hai, Mas, silakan tahu. Sobat-sobat yang udah nonton Happiness, komen dong di bawah. Seru enggak? Kalau aku bilang sih seru banget. Seru banget. 그럼 감염자 찾아야지. 자기도 모르게 겪을 수도 있지. 평생 먹게. 나 방금 지금 시키는 거예요. 감사합니다. 뭔데 나도 수험이 하고 몰라. 너도 와서 오케이. 바이. 가다야 수험이 하고 더 나이. 또. 쓰레 datang guys. Sabar guys. 차라. Selamat datang. Aku udah dari tadi nungguin kamu akhirnya pulang juga. Wah, buram. Buram, cok. Udah mandi cepet sana. Oke, guys. Jadi jam baru jam segini udah pulang ya. 20.05. Dari tadi aku banyak kegiatan sih. Ya udah, terima kasih sobat-sobi udah nontonin PJ, ngikutin PJ, nemenin PJ dari tadi. Jangan lupa subscribe, like, and share ke semua teman-teman kalian. And see you on my next video.